Pengendara moge terlibat kecelakaan saat melintas di jalur Pantura Probolinggo, Jawa Timur pada Minggu sore. Dua orang tewas dan satu lainnya mengalami luka dalam kecelakaan ini. Peristiwa berawal saat korban bersama rombongan melaju dari arah Probolinggo menuju Pasuruan. Motor korban bersenggolan dengan kendaraan lain dan menabrak mobil yang datang dari arah berlawanan. Dua pengendara moge yang merupakan pasangan suami istri meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan pengendara lain yang turut dalam kecelakaan ini dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini sedang dalam penanganan kepolisian setempat.